Kami dari Gerakan Anti Asap melakukan mendaftarkan gugatan warga negara citizen lawsuit atas kejadian kebakaran dan bencana asap yang terjadi tahun 2015 kemarin. Gugatan ini kami sampaikan kepada Presiden Jokowi, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian APR, dan juga Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng. Mereka kami laporkan karena lalai terhadap penanganan kabut asap di Kalimantan Tengah, sehingga mengakibatkan jutaan masyarakat di Kalimantan Tengah ini terpapar asap. Ada ribuan masyarakat yang terkena ISPA, terkena diare, bahkan ada 4 orang yang tercatat itu meninggal akibat dari bencana asap. Ini menunjukkan bahwa problem asap di Kalimantan Tengah dan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah. Kami hari ini bersama dengan gerakan anti asap itu melaporkan dan berharap proses dari pengadilan ini menunjukkan rasa keadilan. Ini juga tantangan bagi pengadilan negeri, di mana Pak Ras Nambaban salah satu ketua pengadilan negeri yang juga punya catatan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Kami juga berharap tergugat ini harus hadir, karena sebelumnya kami sudah menyampaikan notifikasi kepada para tergugat, tapi hingga saat ini kami belum mendapatkan tanggapan dari mereka, sehingga kami mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya.